Halo pemirsa yang ada di rumah, yang ada di Nusantara, selamat sore dan selamat sabat kita ucapkan kepada semua yang ada di sana. Halo. Baik, kami bertiga di sini akan mengadakan menjalankan acara Jarum Kompas yang biasa kita adakan setiap sore, setiap hari Sabat pukul 2 sore. Baik, topik kita pada sore hari ini sangat-sangat apa ya kalau bisa dibilang Saudara Ir ya. Sangat-sangat mengganggu khususnya bagi orang muda sekarang, sebab Jarum Kompas ini acara dibuat khusus untuk membangunkan orang muda. Dan juga orang tua muda mungkin, tapi untuk orang tua muda yang mungkin juga terjerat, sedang terjerat dengan apa yang kita akan bahas, lebih baik untuk waspada dan apa ya, dan jangan sampai ikut-ikutan. Acara yang apa, topik yang kita akan bahas ini apa nih saudara-saudara Charlie? Fenomena ya. Nah, kita akan membahas fenomena yang lagi gencar banget sekarang nih. Hah? Salah satunya adalah dengan beberapa video-video yang sedang in di internet zaman sekarang ini. Gitu. Yang salah satunya kita kenal dengan Harlem Shake, dengan juga Harlem sebelumnya Shake, ya? Ada Gangnam Style yang satu kali muncul di internet tiba-tiba udah banyak yang bikin, dan bahkan tanpa disadari teman-teman kita, bahkan mungkin umat-umat Tuhan sendiri yang mengaku umat Tuhan, mereka lakukan hal seperti itu. Iya, betul. Oke. Okay. Dan bagaimana, apakah ada yang pernah tahu asal usul dari Harlem Shake ini? Kira-kira kan penonton yang di rumah pengen tahu nih, Harlem Shake ini apa sih sebenarnya? Kalau yang saya tahu sih, sebenarnya Harlem Shake ini, saya coba teliti di YouTube, muncul itu sebenarnya cuma lagu. Kata dari Harlem ini seperti tarian-tarian kayak orang kerasukan atau orang gila. Kayak kalau dulu kita kenal break dance, itu dicampur dengan tarian-tarian yang nge-break, terus tarian-tarian kayak patah-patah. Pokoknya tariannya itu tidak baku, dia abstrak. Terserah dia mau ambil gaya apa saja, dan kebanyakan kecenderungan ke dalam tindakan asusila, maksudnya ada gaya-gaya yang erotis yang sebenarnya itu tidak baik, tapi kita tahu bahwa dampak media telah mempromosikan hal-hal yang erotis, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang konyol. Hal-hal yang konyol ya. Sehingga menarik orang, dan itu direpetisi atau diulang-ulang, berulang-ulang di dalam media yang kita tonton selama ini, tidak ada hubungannya dengan kerohanian. Sehingga kita sudah pernah belajar sebelumnya, efek TV ya. Iya, betul. Saat kita menonton TV, sama saja kita seperti terhipnotis karena gelombang alfa di otak kita itu bangkit. Itu yang membuat kita tidak bisa meneliti apa itu benar atau salah, cuma terima masuk ke otak. Nah, ini yang salah. Jadi kesalahan sudah menjadi keyakinan, kita menonton seperti itu yang terjadi. Nah, jadi Harlem Shake ini, kata Harlem itu tarian Harlem namanya. Oh, begitu. Nah, jadi muncul fenomena itu, ada lagu namanya yang penulisnya, nama usernya Bauer. Bauer ya. Bauer itu durasinya sekitar 2 menit, tapi sekarang ini jadi fenomena, mereka cuma ambil klipnya cuma lama 30 detik. 30 detik. Dan yang mengerikan adalah sepertinya ini kayak mau mungkin tren dulu Gangnam Style tahun 2012. Jadi fenomena, mereka sekarang ingin menyaingi supaya muncul fenomena yang baru ya. Akhirnya sekarang itu fenomena Harlem Shake. Dan sangat membludak pemirsa CBN Indonesia. Kenapa? Ini agak lebih unik daripada Gangnam Style. Semua aspek dari pendidikan, dari kehidupan sosial, dari bahkan agama pun, saudara bisa cek di YouTube, betul, menggunakan Harlem Shake ini. Mereka menggunakan durasi 30 detik atau 1 menit dengan melakukan tarian sekitar 15 detik, ada satu orang dengan menggunakan helm. Nanti kita akan lihat ya videonya ya, beberapa ya. Cuma saya jelaskan, bahkan yang lebih mengerikan saudara-saudara, gereja-gereja bahkan tentara pun sudah melakukan itu. Tapi kita tidak mau tunjukkan terlebih, kita memberikan beberapa contoh saja. Silakan saudara uji sendiri melihat bagaimana kebobrokan moral ya. Sekularisme ini sudah merusak kerohanian, bahkan tidak peduli mau itu dimensi sosial, dimensi agama, dimensi pendidikan, semua sama, dan mereka bangga melakukan hal-hal yang konyol itu. Gimana kalau saudara cari ini di Wikipedia nih? Di dalam Wikipedia dikatakan Harlem Shake itu sebenarnya diawali dari daerah namanya Harlem di New York gitu. Nah, ini adalah sebenarnya gerakan-gerakan kayak orang lagi mabok dan segala macam. Dan juga dikatakan sebetulnya ini diawali datang dari ancient Egyptians. Jadi dari kebudayaan di Mesir. Yang kita tahu itu adalah kebudayaan di mana awalnya orang-orang penyembah berhala pada zaman dulu. Dan ditunjukkan gerakan-gerakan apa yang mumi dulu lakukan. Jadi mereka nggak bisa gerak seperti manusia karena tubuh mereka itu seperti seperti zombie. Dan ini sangat 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 menarik sekali, karena kita ingat
pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di saat mereka di Gunung Sinai, Musa naik ke atas gunung, mereka buat patung, lalu mereka menari-nari ya. Betul, betul. Ya kan? Itu yang sempat terjadi tuh pada saat itu. Dan hal yang menarik, gerakan tarian yang sama ini sedang dilakukan oleh tarian dari Mesir. Jadi bangsa Israel mereka mencontoh gerakan tarian dari Mesir, mereka saat mereka menyembah patung lembu itu, mereka sedang menyembah itu. Dan itu yang anak-anak kita sedang lakukan di saat mereka upload video itu ke YouTube dan berbagai tempat lainnya. Aduh, jadi kira-kira kalau anak-anak kita, misalnya kalau untuk orang-orang muda yang masih baru, walaupun anak kecil pun saya rasa bisa dirusak. Kenapa? Karena orang muda pun, kalau kita bisa lihat nanti siapa orang-orang muda itu, orang yang berkuliah di universitas yang bagus pun yang ternama bisa ikut-ikutan, padahal yang pelajaran agama yang sudah dibagus dimasukkan, terus juga pemikiran dewasa mereka sudah dimasukkan, akhirnya hancur juga. Nggak gitu loh. Gak menjamin ini ya? Gak menjamin. Padahal ini sebenarnya berasal dari apa? Harlem Shake Dance yang biasa, akhirnya setan gunakan hal-hal kekonyolan-kekonyolan sehingga digunakan bukan hanya orang muda, anak-anak. Dan yang paling menyedihkan adalah di institusi-institusi sekolah kita. Kami di tim di sini, di tim HCBN, pernah browsing-browsing kan apa yang sudah sedang berkembang di anak muda sekarang yang mungkin kita bisa peringatkan. Pada saat kita buka Harlem Shake, kita kira ini hanya fenomena di luar kekristenan atau khususnya agama Advent. Tetapi yang terjadi adalah ini malah digandrungi. Bahkan bukan hanya satu dua orang yang bikin satu video ini, tetapi tetapi hampir seperempat orang kampus, sangat ramai orangnya kalau bisa dibilang. Ya, ikut-ikutan kalau bisa dibilang. Bagaimana saudara Ir? Apakah sudah ada videonya? Ya, kita akan tunjukkan satu video. Cuma tidak semua sih, tidak semua kita bisa tunjukkan pemirsa, karena kami tidak mau ingin mempromosikan hal-hal yang buruk seperti ini, tapi kita tidak boleh acu tak acu gitu, tidak saya itu tidak kena, itu tidak kena saya. Tapi saudara-saudara, mungkin bapak ibu di rumah, bagi anak-anak yang punya handphone, tolong berhati-hati. Karena kenapa? Mereka Harlem Shake ini dan fenomena ini sudah merambah lewat teknologi dan sangat cepat. Bahkan mereka handphone yang canggih pun yang sudah bisa menonton video pun mereka bisa gunakan online untuk mendownload di YouTube, atau bahkan mereka menggunakan handphone mereka sendiri untuk melakukan Harlem Shake di ruangan atau di tempat di mana mereka hangout atau berkumpul. Jangan kaget bapak atau ibu tiba-tiba video anak Anda melakukan hal yang konyol dengan Harlem Shake seperti itu dan bangga melakukannya. Kita benar-benar sudah hancur secara moral karena setan berhasil menggunakan media. Oke, kita akan berikan contoh salah satu Harlem Shake. Kita akan berikan contohnya ya. Ya, ini salah satu contohnya yang sangat, nah ini. Dan kami memilah, karena tadi kita baru dengar dari saudara Charlie mengenai bagaimana institusi Tuhan, baik itu restoran, sanitarium, terus sekolah, itu digunakan bagaimana kita mempersiapkan semua umat manusia untuk menyambut kedatangan Tuhan kali kedua. Betul. Nah, salah satu institusi sekolah yang dipercaya oleh Tuhan, Andrews University. Mungkin University ya? Andrews University ini ada di Amerika ya. Ini adalah kampus gereja Masjid Menari ke-7 yang dimana menghasilkan orang-orang yang berdedikasi untuk bangsa dan negara. Dimana di situ juga kampus ini didirikan oleh organisasi gereja Masjid Menari ke-7 dan tujuannya supaya anak-anak itu belajar bagaimana menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi anak-anak muda Kristus ya, yang memberikan contoh dan kontribusi bagi sekolah. Tapi sekarang saya cukup prihatin, kita berikan contoh, ini salah satunya. Tapi sebelum kita ke situ, saya tertarik juga dengan khotbahnya Charlie tadi. Apakah mungkin pada saat orang luar masuk ke rumah sakit Advent, dia mengenal Tuhan pada saat, belum tentu ya, belum tentu waktu dia sakit, masuk, keluar, dia mengenal Tuhan, belum tentu. Ini sekolah yang durasinya tuh nggak 1 minggu, 2 minggu, durasi 5 tahun, tetapi kok apakah memang guru-gurunya kurang memberikan, kurang memberikan pengarahan, saudara Charlie? Apakah memang begitu? Ataukah memang setan sudah terlalu kuat dan kita sudah terlalu lemah dan terlalu terlunglai kalau bisa dibilang dengan kejadian-kejadian yang seperti ini? Karena seringkali kita lupa akan tujuan pendidikan yang seharusnya kita bikin kan. Karena tujuan pendidikan kita seharusnya bisa mempersiapkan kita untuk kedatangan Yesus yang kedua kali, mempersiapkan karakter kita untuk mengenal akan Tuhan dengan lebih dekat lagi. Sedangkan di dalam berbagai pendidikan, bukan hanya pendidikan kekristenan ya, pendidikan Advent sedikit pun fokusnya adalah supaya mereka lulus dengan nilai tertinggi apapun yang kamu lakukan.
Jadi mereka akan tumbuh menjadi orang yang, oh saya harus kejar prestasi dan lain-lain dan lain-lain. Sehingga fokusnya bukan lagi ke apa yang Tuhan inginkan supaya saya lakukan. Itu mungkin kenapa hal-hal seperti tadi yang kita ceritakan itu bisa terjadi di pendidikan, sistem ya, pendidikan betul. Kita. Iya, iya, betul mengerikan. Sekali. Jadi, sebenarnya pemirsa, ini salah satu contoh saja ya. Jadi kita tidak menyerang denominasi atau gimana, mau itu di Advent. Pemirsa jangan salah, bukan hanya gereja ini saja. Gereja yang lain, bahkan institusi agama lain pun mereka masukkan itu, dan itu kena juga dengan Harlem Shake. Yeah. Di dalam gereja bahkan. Iya, di dalam gereja. Di dalam gereja bahkan mereka lakukan. Saya katakan tadi, bahkan tentara Amerika pun, dari angkatan udara, laut, bahkan mereka melakukan tarian-tarian yang kekonyolan ini. Ini durasinya cuma 30 detik, tapi mereka, kalau kita melihat di video itu, mereka bangga melakukannya. Mungkin pemirsa di rumah masih bingung, ini gini apa sih Harlem Shake, kenapa, apa salahnya kalau di gereja? Kalau Anda setelah melihat video yang akan kami tayangkan sebentar lagi, bayangkan, kita ada nggak video yang di dalam gereja? Kita apakah sudah download itu? Belum ada ya? Mungkin nanti saya coba tunjukkan. Nanti kita tunjukkan, tapi inilah adalah goyangan Harlem Shake yang anak muda sekarang sangat-sangat gandrungi dan ingin contoh ke dalam komunitas mereka. Bagaimana saudara? Sudah siap? Ini adalah salah satu di kampus Andrews University yang saya katakan tadi. Ini contohnya pemirsa. Oke. Dari awal mungkin. Dari awal ya. Kita masukkan dari awal. Ini videonya. VIP. Ya. Oke. Nah, gini ada. Tadi ada. Nah, ini ada satu dari. Jadi ada satu orang melakukan hal-hal yang konyol menjadi perusahaannya. Yang lainnya berpura-pura seperti tenang. Pada beberapa detik kemudian mereka melakukan langsung meledak. Satu yang akan kegiatan. Kita bisa lihat di situ bagaimana mereka menunjukkan sampai ini diulang saja. Dan saudara bisa melihat bagaimana seharusnya kita mengerti bahwa hal-hal ini tidak boleh ada di dalam institusi. Dan ini terjadi di mana ini saudara? Ya itu yang bermasalah. Jadi di kampus mana ini? Ini di kampus Andrews University, kita bisa tahu di sini. Lihat, itulah yang mengerikan. Pemirsa, ada lagi contohnya, satu lagi yang saya ingin berikan. Ini ada di kampus Unai. Di kampus Unai, Universitas Advent Indonesia yang bertempat di Bandung. Ya. Saya tidak ingin ini bukan untuk menjelek-jelekan ya, tapi ini untuk membangunkan. Untuk membangunkan. Ternyata pengaruh setan sudah masuk ke dalam institusi pendidikan di mana semua sumber pendidikan bagaimana untuk membangun akhlak orang muda, generasi muda, generasi pemuda Advent kita sudah disusupi dan sudah runtuh juga. Okay. Boleh kita lihat? Oke, sebelum ini ya kita tunjukkan. Apa perlu kita tunjukkan yang Walla Walla University? Oke, Walla Walla University boleh juga. Di Amerika Walla Walla University ini adalah kampus Gereja Massive Anarki 7 juga. Oke. Kita bisa lihat, dan ini cukup prihatin juga saya melihat. Ini di depan library mereka. Di perpustakaan ya. Di perpustakaan mereka. Satu orang seperti saya katakan tadi, dia ada satu orang yang memimpin. Dia melakukan gerakan seperti ini. Tiba-tiba ini Universitas Advent ya. Dan lihat kegilaan-kegilaan yang telah terjadi. Tidak ada perbedaan antara Advent atau umat pilihan. Coba kita ulang lagi coba. Oke. Tidak ada perbedaan sekarang yang mencolok antara warna dunia dan warna umat Tuhan pilihan yang kita bisa bilang pilihan. Saya bisa kenapa? Kalau itu lambang hal pemirsa di tanah air, kita pelajari bahwa sekarang kalau kita bilang, apakah ada orang yang cinta dengan kerohanian? Institusi yang berbau kerohanian itu sekarang lihat anak-anak itu dicintai dunia daripada kerohanian sendiri. Terakhir adalah kampus Unai. Jadi mungkin saya rasa ini adalah salah satu ruangan praktek mereka. Ini adalah katanya nama mereka yang disebut Infinity, Information System. Information IT. Mereka, tadi saya lihat bahwa mereka memberikan nama mereka itu adalah Infinity Information System Community. Ini jadi orang.
pasti ada satu orang pelopornya, saya yang lain. Jadi satu orang berpelopor biasa atau gerak-gerak aneh, yang lainnya bertingkah biasa. Tiba-tiba setelah berapa detik, inilah seperti kerasukan setan katanya. Lagunya sama, tapi gambarnya berbeda. Pemirsa bisa cek sendiri bagi yang bisa tahu internet, tapi lihat inilah fenomena dimanapun. Jadi bagaimana nih Bang Joshua, bagaimana cara lirik? Karena saya jujurnya prihatin pemirsa, sangat prihatin sekali. Disinilah bukti bagaimana kalau Tuhan datang, tidak ada satupun yang selamat. Ya betul. Bisa jadi kalau tidak bertobat ya. Kalau tidak bertobat. Kalau tidak bertobat. Saya ingin bagikan ada satu kutipan yang cukup mengagetkan saya secara pribadi. Ternyata dosa yang Tuhan lihat bukan dosa perbuatan. Ternyata yang dilihat dosa pikiran yang lebih banyak daripada tindakan, Bang Jos. Ini ada satu kutipan yang saya mau bagikan. Oke, kita lihat. Nih. Jika Anda menikmati imajinasi sia-sia, memungkinkan pikiran Anda berkutat pada subjek kotor, Anda sederajat dengan yang bersalah di hadapan Tuhan, seolah-olah pikiran Anda dibawa ke dalam tindakan. Semua yang mencegah tindakan adalah kurangnya kesempatan. Wow. Itu ada di apa, Message to Young People atau apa ya, Amanat pada Orang Muda. Bukunya ini bahasa Indonesianya. Amanat kepada Amanat. Oke, ini amanat kepada orang muda. Kalau pemirsa yang ada apa, kalau pemirsa yang ada di rumah memiliki buku ini dibaca, sangat-sangat bagus. Saya juga nanti akan mengutip salah satu ayat yang sehubungan dengan ini, tapi nanti. Tapi kita bahas dulu ini. Iya. Kenapa amanat kepada orang muda pemirsa? Karena setan menyerang anak-anak muda. Mereka lah generasi-generasi penerus bagi orang tua yang mungkin sudah lanjut umur untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi setan bekerja dari anak itu lahir. Dia menggunakan segala cara supaya tidak terbentuk yang namanya karakter itu. Aduh. Sangat menarik ya, dia bilang kurangnya kesempatan. Di saat ada kesempatan, kita bisa lihat tadi, justru di saat kesempatan itu datang, mereka rekam diri mereka dan teman-teman mereka, mereka bikin kegilaan seperti itu. Yeah. Itu ada kesempatan tuh, tapi sebelum kesempatan itu datang, dosa sudah dimulai di saat mereka pikir, wah kayaknya asik nih kalau kita joget-joget seperti itu. Yeah. Ya lebih parah sebenarnya kalau kita lihat, tarian itu gak jauh beda dengan tarian penyembahan berhala di zaman dulu. Yeah. Waktu anak lembu emas, waktu zaman Elia itu, betul, nabi-nabi palsu, mereka nari-nari untuk berdoa supaya turunkan api turun dari langit. Wah, ini sama sekali dengan tarian yang sama seperti tarian penyembah berhala. Jadi kalau kita bilang, ah, kita ke gereja nih, ya kan? Setiap hari sahabat saya cukup rohani segala macam. Tapi saat kita lihat, wah, ternyata di dalam pikiran kita ada pikiran-pikiran seperti yang dalam kutipan tadi. Karena kurangnya kesempatan, kita nggak bikin itu tuh. Tapi di saat ada kesempatan, tet, kita bisa bikin, lakukan dosa seperti itu. Dosa dimulai dari dalam pikiran kita. Jadi bagi Anda yang di rumah, Anda yang punya anak-anak Anda, keluarga Anda, pastikan supaya di saat kita tahu tentang pekabaran ini, jangan sampai kita, kehidupan kita bisa sama dengan dunia. Jangan sampai anak-anak kita juga lakukan hal yang sama seperti itu. Betul. Iya, Bang. Kalau kita lihat lagi nih ke apa namanya? Lihat ini. Di Imamat 20 ayat 26, kalau bisa dilihat di bawah sini nih. Ya, Imamat 20 ayat 26 dikatakan, "Kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan. Kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku." Kamu menjadi milikku. Lihat di garis bawah di sini. Bagaimana kita bisa menjadi miliknya dia kalau kita tidak mau memisahkan diri dari bangsa-bangsa, betul, atau betul, kegiatan-kegiatan kekonyolan-kekonyolan dunia yang ditawarkan. Coba bayangkan. Ini kampus Tuhan, institusi pendidikan Tuhan yang Tuhan percayakan, di mana semua guru-gurunya harus berkonsentrasi, sebab kalau lihat sekolah sahabat kita, penata layanan, semua yang dipercayakan, Tuhan mempercayakan semua murid-muridnya kepada guru-guru di sana. Tetapi guru-guru di sana mungkin kurang mengerti arti penata layanan atau bagaimanapun, atau setan pun bekerja sangat kuatnya sehingga mereka di dalam pun terlalu tertidur dengan kenyamanan ataupun tertidur dengan apa yang sudah ada di sekitarnya dan merasa ini adalah yang normal bagi mereka, sehingga Tuhan datang minta pertanggungjawaban, aduh, didapati sangat-sangat ringan. Seringkali di banyak tempat bahkan guru-guru sekalipun fokusnya adalah mengajar, Bang. Jadi mereka datang untuk ngajar, setelah selesai kasih pelajaran, tet, oke, saya pulang. Yeah, yeah. Gak ada lagi tanggung jawab yang lain. Sebetulnya seorang guru
sama perannya dengan orang tua, gitu kan? Di saat mereka bukan hanya memberikan pengajaran secara intelektual, tapi juga secara spiritual dan menuntun mereka untuk bisa tahu apa tujuan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sangat disayangkan sekali ya. Iya. Apalagi kalau berdasarkan apa namanya? Berdasarkan kalau ada orang yang bilang, kamu kalau kuliah gimana? Kamu kuliahnya kupu-kupu ya? Apa tuh? Kuliah pulang. Mungkin kalau dosen juga seperti itu mungkin ya. Kuliah pulang, kasih kuliah, kasih pengajaran, terus pulang. Kuliah, terus pulang. Hanya sekedar apa ya kalau bisa dibilang ya? Lewat aja gitu. Hanya numpang lewat. Tapi aduh, sangat... Tapi mungkin artinya ini semua pihak nih berperan nih. Antara guru, sistem pendidikan, kita juga nggak bisa salahkan. Oh, ini gara-gara gurunya nih. Oh, iya. Kita juga pasti lihat keluarganya, dari kecil harusnya kita sudah bisa bina mereka supaya anak-anak tersebut mereka tahu, saya seperti ayat yang tadi gak boleh sama seperti dunia, kehidupan saya, cara bicara saya, prinsip dalam hidup saya, bahkan cita-cita saya harusnya berbeda dengan apa yang dunia tawarkan. Aduh, gimana Ir? Saudara Ir? Aduh, pemirsa, jujur selama ini kami melakukan research seperti ini, penelitian seperti ini, kami cukup prihatin. Karena kalau kita melihat kepada firman Tuhan, seharusnya kita, itulah yang harus tujuan kita. Semakin kita baca firman Tuhan, bukan semakin kita takut, tapi semakin sadar bahwa ternyata kita ini banyak cacat, pemirsa. Ternyata kita banyak kekurangan, banyak dosa. Tapi masalahnya ya, seperti dibilang, Alkitab itu ada, firman Tuhan itu adalah cermin. Kita punya noda, tapi kita tidak mau ke cermin itu untuk tahu di mana noda itu. Yeah. Bagaimana mungkin kalau kita bilang kita anak Tuhan tapi kita tidak pernah bercermin di depan firman Tuhan itu dan untuk melihat Tuhan. Banyak dosa-dosa itu supaya apa? Dan saya juga senang kalau kita lihat cermin, apakah cermin itu bisa menghilangkan dosa? Tidak, hanya menunjukkan. Nah, pemirsa, bagaimana kita mau tinggalkan dosa kita sedangkan kita tidak mau melihat firman Tuhan itu menerangi hati yang gelap kita ini, membiarkan terang itu masuk? Bagaimana bisa kita bisa bilang kita tetap berdiri di hadapan Tuhan? Buktinya tadi video itu, saya bisa tunjukkan pemirsa bahwa kalau kita melihat firman Tuhan, kita jelas tahu bahwa kita ini sekarang berada di mana? Di dunia apa di pihak Tuhan? Kita bisa buka di 1 Yohanes 2:15. 1 Yohanes 2:15, di situ bisa kita lihat bagaimana Tuhan berfirman bahwa ada buah dari setiap tindakan yang kita lakukan. Kalau kita menunjukkan kita umat Tuhan, kita bisa lihat di bawah sini. Janganlah kau mengasihi dunia dan apa yang terjadi di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Dan yang saya paling menemplak adalah Yakobus 4:4. Pemirsa bisa buka di Alkitab masing-masing, Yakobus 4:4. Di situ sangat jelas bahwa Tuhan memberikan garis tegas bagi kita semua. Sini lagi. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Waduh. Permusuhan, pemirsa. Permusuhan. Jadi mungkin ada yang sudah, mungkin baru kemarin atau tadi pagi melakukan rekaman Harlem Shake. Pemirsa, kita harus sadar bahwa siapa yang kita tinggikan sebenarnya? Siapa yang kita tinggikan? Apakah itu keinginan roh atau keinginan daging? Bagi saya secara pribadi, kalau kita melihat itu keinginan daging. Yeah. Bagaimana kita menunjukkan diri kita bisa konyol sekonyol-konyolnya sehingga menarik perhatian orang untuk memuji, wah lu hebat. Pemirsa, dari situ jelas bahwa pujian harusnya kepada Tuhan tapi malah kepada diri. Apakah itu dosa, pemirsa? Jelas itu dosa. Ada jelas ayatnya nggak kira-kira kayak gitu? Yeah. Kalau ayatnya coba kita lihat apakah kebodohan itu dosa, kita buka ayatnya di sini. Amsal 24:9 dikatakan memikirkan kebodohan saja mendatangkan dosa, saudara-saudara. Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa dan si pencemooh adalah kekejian bagi dunia. Semua yang dilakukan oleh joget-jogetan itu adalah apa? Kebodohan, kekonyolan ya. Mungkin ada pemirsa kita yang bilang, "Ah, saya enggak punya pikiran untuk bikin joget-joget begitu. Mungkin saya hanya bicara konyol aja, bikin jokes ya kan? Yeah. Bikin kekonyolan, bikin lelucon-lelucon. Biar lucu-lucuan gitu ya, lucu-lucuan." Mungkin bukan joget-joget nih, tapi di saat ayat ini bilang, wah, kamu bikin hal yang kekonyolan aja, memikirkan kebodohan. Itu dosa. Aduh. Dosa itu ya. Ada lagi, Ir? Ya, itu... Ada video lain yang mungkin bisa ditunjukkan? Tadi kayaknya belum semua videonya ya. Iya, saya ingin salah satu contoh Harlem Shake lagi yang ingin saya baru dapat. Ini ada di kampus AUP. Di AUP, Adventist University of Philippines, kampus Advent yang sangat terkenal mungkin orang-orang Indonesia Advent yang mengirimkan anaknya ke sana, namanya AUP, dan di sana pun tidak lolos daripada apa yang terjadi. Oke. Baik, kita bisa lihat.
Salah satunya ada di YUP. Ya, ini di asramanya nih, Bang Joshua. Nah, di asramanya, asramanya ya. Nih. Wow. Baik. Terorita. Lihat bagaimana biasa orang dia dalam gerakan-gerakan cabul mungkin. Ya. Tiba-tiba langsung banyak semua. Ini sekolah kita, asrama kita sudah sangat. Saya juga nggak tahu. Ya. Coba kita ulang lagi aja. Coba kita ulang lagi. Kayaknya terlalu pendek untuk. Karena cuma 30 detik. Saya dulu kalau belum melihat, saya belum. Kita mungkin sekarang di dalam kebangunan kerohanian. Kita dibangunkan oleh Tuhan. Tuhan memberikan terangnya dalam kehidupan kita dan kita bertobat. Tapi apa yang terjadi saat kita melihat sekitar saudara-saudara kita sedang tertidur kerohanian. Dan kita di dalam diposisikan di depan kita tuh ada jurang. Dan kita dibangunkan Tuhan dan kita berhenti. Puji Tuhan, kita berhenti tidak masuk ke jurang itu. Tapi saudara-saudara kita yang lain yang masih tertidur kerohaniannya menganggap dosa itu adalah hal yang biasa, pemirsa. Mereka ke jurang bukan merangkak pemirsa, tapi berlari. Berlari sekuat tenaga ke jurang itu karena mereka seperti terhipnotis. Mereka pikir ke jurang. Padahal ternyata apa? Padahal ternyata apa? Itu semua apa? Kebinasaan, pemirsa. Nah, ini ada saya ingin bagikan, mungkin Abi ini bisa di mute dulu. Ini ada dari buku Amanat kepada Orang Muda, ya. Amanat buku Amanat kepada Orang Muda di sini. Saya mau membacakan di pasal 86 halaman 246, halaman 246 pasal 86. Judulnya adalah Rasa Hormat. Mungkin ini bisa berkenan dengan apa yang sedang terjadi di sini, ya. Kita baca. Dikatakan, hai sahabat-sahabat orang muda yang kekasih, inilah kesempatanmu untuk memuliakan Allah di atas dunia. Agar kau dapat melakukan ini, maka engkau harus menjauhkan pikiranmu dari perkara-perkara yang dangkal, yang tak berguna, sembrono, lalu berbalik kepada perkara-perkara yang kekal. Yang kita lihat di sini adalah sebaliknya, saudara-saudara. Dari perkara-perkara yang kekal, di pendidikan itu dikasih tahu pengajaran-pengajaran agama, tetapi berbalik kepada perkara-perkara yang sembrono, yang bersifatnya tidak kekal. Bagaimana, Saudara Charlie? Ya, seringkali orang justru melakukan sebaliknya dari yang Tuhan bilang, ya. Ya. Seharusnya melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi justru hal-hal yang aneh, yang konyol, seperti itu. Yang dangkal, tak berguna, sembrono. Itu kita sudah tahu, goyang seperti itu. Yang pasti ini semua, kenapa mereka tahu? Mereka tahu pasti karena mereka dari media itu sendiri. Dari media, mereka mungkin dari handphone, dilihat, oh iya, oh ini ada yang lucu nih, di-share. Mungkin lewat BBM yang sekarang teknologi sudah canggih. Tetapi dari situ, dilihat lagi media, mereka ikutin, oh iya ya, teman saya dari universitas ini bikin seperti ini juga. Kenapa juga saya tidak mau? Tanpa membandingkan ayat tadi di ayat pasal 24 ayat 9. Tanpa memikirkan ayat yang ini, saudara-saudara. Kebodohan, kekonyolan itu ternyata mendatangkan dosa. Jangankan itu. Memikirkan, tidak melakukan zina aja sudah dihitung sebagai apa? Kita menikmati imajinasi itu di pikiran menikmati kita. Menikmati imajinasi itu sudah berzina, saudara-saudara. Sama berzinanya dibilang. Itu yang berbahaya, pemirsa. Waduh, apakah ada lagi? Oh, ini yang di gereja? Iya, ini yang di gereja. Jadi sudah jadi juga? Belum? Ya, okay. Sudah jadi. Saya akan tunjukkan. Ini adalah satu, tadi kan kita lihat kalau di depan kampus mungkin nggak masalah lah kalau di depan kampus. Tetapi bagaimana kalau ini dilakukan di dalam gereja? Saking beraninya mereka, kekudusan gereja pun sudah tidak dianggap kudus. Memang benar lah dibilang, aku memanggil orang-orangku. Kalau memang orang-orang bukan yang Tuhan panggil, tidak merasakan kekudusan itu kudus, akhirnya semua hal-hal duniawi dianggap, biasa untuk lucu-lucuan, untuk keren-kerenan. Tapi pada saat itu, Tuhan berduka melihat. Ya. Ini salah satu contohnya Bang Jos nih. Ya, ini adalah gereja.
Ini di gereja, gereja ya. Masa. Kita lihat. Ya, ini jadi mungkin salah saya acara gereja. Jadi mereka kolo terorita. Ada seorang yang ada seorang yang sedang berdoa gitu ya. Sedang baca Alkitab malam, memegang Alkitab saudara-saudara. Sedang berkhotbah, ditunjuk Alkitabnya. Tiba-tiba yang terjadi ini. Di dalam gereja saudara-saudara, dalam perbaktian. Dan mereka anggap ini biasa. Biasa sekali betapa Tuhan di olok-olok, diolok-olok. Walaupun kita mengaku kita ini apa? Coba kita lihat lagi, satu kali lagi. Ini yang sedang terjadi saudara-saudara. Betul-betul moral sudah turun. Tanda-tanda akhir zaman. Ini sekarang bagaimana pemirsa lihat sendiri dalam gereja mereka melakukan hal-hal dunia. Gereja pegang Alkitab lagi. Alkitab. Dan bangga pemirsa. Kenapa kita bangga dengan hal kekonyolan dunia? Saya mungkin pemirsa ada yang berpikir dan skeptis. Nah, itu tidak ada efeknya kok. Buktinya biasa-biasa aja. Saya akan berikan contoh bagaimana setan dengan agen-agennya, yaitu manusia-manusia yang menyembah setan, pasti jelas ya bang ya, mereka menguasai dunia ini. Karena waktu ingat waktu Yesus dicobai, pencobaan ketiga, dibilang apa kepada setan, bilang kepada Yesus, sembah saya, saya akan berikan seluruh apa isi dunia ini. Tapi ingat waktu Yesus mati, dia kembali merebut dunia ini. Cuma masalahnya adalah orang-orangnya, kita semua sudah dapat jaminan keselamatan, tapi itu bisa diklaim saat karakter kita mencerminkan karakter Kristus. Tidak mungkin tuh Yesus kenapa belum datang? Karena dia belum bisa mengklaim kita semua untuk menjadi miliknya. Karena kita masih mencintai dosa-dosa yang dibenci oleh Tuhan. Ini saya berikan contoh, ini ada. Tapi sebelumnya kalau pemirsa ada di rumah ingin menanyakan sesuatu tentang apa tuh Harlem Shake atau apapun, bisa kirimkan ke BlackBerry kami, BlackBerry ataupun ke nomor handphone kami, sehingga kita bisa balas. Kita bisa diskusikan langsung ya, kita bisa live diskusikan ya. Langsung live. Pemirsa jangan khawatir, kita punya waktu ada beberapa menit ke depan ya untuk bahas. Tapi apa saya ayat saya akan berikan gambaran bagaimana setan punya metode. Metodenya ini sangat-sangat cukup kaget ya. Saya cukup mengerikan. Kenapa tidak habis pikir? Tapi baiklah kita melihat. Jadi ini ada cerita, tapi lebih baik kita langsung lihat saja. Sudah direncanakan semuanya, pemirsa di tanah air. Coba lihat, mengerikan bukan? Begitulah cara setan menggunakan media ini. Setan tahu secara psikologi fungsi kerja otak manusia. Gambar itu walaupun tidak diperhatikan, itu sebenarnya saat kita dalam skop area penglihatan kita, itu tetap masuk di otak ini. Dan itu dilakukan berulang-ulang. Itulah mengapa kita bisa lihat, tidak kaget pemirsa, banyak anak-anak kita sekarang melakukan Harlem Shake. Karena cara yang sama, setan bisa menggunakan itu supaya mencuci otak kita, supaya yang diisi ini bukanlah kerohanian tapi keduniawian. Jadi kalaupun Tuhan datang, Tuhan melihat ternyata dosa itu lebih banyak di pikiran. Dosa pemikiran. Jadi apa yang anak-anak kita atau mungkin kita lihat di dunia, cara hidup dunia, kita lihat mungkin tetangga kita bicara kasar sama orang tuanya atau sama anaknya, kita baru lihat, kita dengar itu yang tertanam berarti bro ya. Iya. Wah, dan itu yang kita lakukan. Itu yang apa terjadi. Yang kita lihat terjadi di dunia, apa yang menjadi harapan dunia, yang menjadi cita-cita dari dunia, itu yang kita lakukan. Itu pemirsa. Apalagi video tadi juga ditampilkan. Awalnya joget-joget itu hanya satu orang tuh. Satu orang yang bikin semuanya kehidupannya biasa, seperti tenang, seperti tidak terpengaruh. Tetapi di saat musik berubah, wah, semuanya jadi melakukan hal yang sama, kegilaan yang sama. Dan ini yang sedang setan lakukan juga waktu dia ada di surga ya. Pertama kali dia di surga, dia sendiri ada timbul rasa kesal, rasa marah, rasa tidak puas, itu muncul. Lalu dia goda teman yang lain. Ayo, kita juga lakukan hal yang sama. Akhirnya hampir seperempat. Semuanya lakukan seperti itu ya. Di video tadi. Sepertiga, sorry. Terus saya ingat Yesus bilang, kalau kamu melihat wanita, menginginkannya saja, sudah mengimajinasikannya saja, kamu setara dengan bersinar. Sesuai dengan kutipan tadi, message to young people, halaman 74. Yeah. Bagaimana kalau
kita sudah berimajinasi kotor saja, kita sudah sederajat dengan apa yang kita imajinasikan. Mungkin ada saudara kita senang main game pembunuhan, perampokan, atau nonton film di bioskop TV yang adegan-adegan sensual, adegan-adegan kekerasan, kita sama bersalahnya di hadapan Tuhan walaupun kita cuma menonton. Saya ada riset yang membuktikan bahwa dengan melihat saja, saudara pemirsa di tanah air, kita sama saja melakukannya. Ini ada satu gambar, ini mungkin gambar slide terakhir ya, untuk acara terakhir. Jarum Kompas kita. Ini ada bukti penelitian. Jadi pemirsa mungkin ada, mungkin nggak percaya ya, terserah. Tapi baiklah kita melihat, kalau kita tidak percaya firman Tuhan, kita lihat dari riset teknologi saja. Oke, mari kita lihat. Science might have an answer for why we imitate what we see. This is brand new science. This is just out of the lab. We may have some special circuitry in our brains that helps us whenever we look at each other. Well, as it happens, scientists have an explanation for this strange ability to connect. It's new. And it began entirely by accident at a laboratory in the lovely old city of Parma, Italy, where a group of brain researchers was working with monkeys. And they were testing a neuron, that's a brain cell, that always fired, made this sound, whenever the monkey would grab for a peanut. So the lab had all these peanuts around, and whenever the monkey made its move, the neuron would fire. Scientists thought, now here's a neuron that is essential to motion. It's a motor neuron. Then one day, the monkey was just sitting around, not moving at all, just sitting, when a human scientist came into the lab, and when that scientist grasped the peanut, the monkey's cell fired. Now, the monkey had moved. It was the human that had moved, suggesting that this neuron up here couldn't tell the difference between seeing something and doing something. Seeing and doing were the same. Or more intriguingly, that for this neuron, watching somebody do something is just like doing it yourself. To demonstrate, he put me into this very powerful fMRI brain scanner that can peer into the brain while it's working. And he gave me some goggles so he could show me pictures when I was in there. So you can see here the eyeball of Robert. And once he had a good view into my brain. Nice looking brain. Thank you. Robert, you're not supposed to talk when we scan you, right? Sorry. Then he said, okay, I'm going to show you a bunch of faces. And for each face, I want you to imitate it. So I did that. Then he recorded my brain while I moved my facial muscles. We're gonna do right away another one. Okay. Then he said, okay, same faces, but this time don't move a muscle. Just look. So I looked. When we checked the results, oh, there's my brain. I've never seen my brain before. This is your mirror. Iacoboni says that the part of my brain that's working when I make a face, the same part gets busy when I see the face. So if you're watching a cartoon with an angry or violent scene, your mirror neurons are firing as if you were doing the very same angry or violent act. Science might have... Itu yang terjadi lho pemirsa. Jadi gimana nih Bang Jos? Ya. Ada satu gambar nih. Seringkali orang saat, mungkin kita orang tua, saat kita melihat pembunuhan atau berita-berita pembunuhan di dalam berita gitu kan. Kita bisa lihat full screen-nya aja sebelah kanan atas itu yang ada di layar. Tadi gambarnya. Nah itu yang ada ke sana. Ini? Nah, oke. Okay. Oke, okay, bisa kita lihat sini. Oke. Okay. Ya, ini gambarnya apa nih Bro Charlie? Nah, ini seringkali saat kita lihat tentang berita kekerasan di dalam berita, mungkin kita marah gitu kan. Wah, ini orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan nih. Wow. Tapi saat anak-anak kita main game, yang game pembunuhan juga, game penembakan, kita kadang nggak bikin apa-apa. Seperti yang video tadi bilang, wah kalau kita melakukan, melihat sesuatu, kita sama dengan melakukannya kan. Ya, jadi kalau kita membiarkan anak kita bermain tembak-tembakan atau yang ada kekerasan sedikit, itu sama saja kita sedang melatih mereka untuk menjadi alat pembunuh mungkin ya kan. Bayangin. Kalau mereka ngelihat berita di TV ya kan,
hal yang sama terjadi. Ini cukup menyindir nih Bro Charlie. Jadi orang lihat, saya melihat gambarnya orang tua ini nonton berita. Aduh, penembakan senjata-senjata berbahaya nih bagi keamanan, berbahaya nih. Kenapa sekarang orang bebas pegang senjata? Ah, senjata ini mengabaikan masalah. Tapi ternyata tanpa disadari anak-anaknya mereka belikan video game yang berisi kekerasan. Lihat di situ ada kata di main boxnya, anak-anaknya bilang kill them all, kill them all, bunuh mereka semua. Pemirsa di tanah air, tadi kita sudah lihat mengenai riset teknologi, bagaimana neuron di otak kita, apa yang kita lihat itu adegan pembunuhan pun sama saja kita sudah melakukan pembunuhan. Betul. Ternyata hukum Tuhan itu melihat neuron di otak kita, pemirsa, sesuai apa yang Yesus katakan. Dan juga dibilang tadi jelas bahwa cara setan menggunakan media lah bagaimana itu hal-hal keduniawin dengan gampangnya masuk di otak kita sehingga kesalahan menjadi keyakinan. Sehingga orang tuanya tadi bilang, wah masalah ini senjata-senjata berkeliaran di mana-mana, tapi ternyata mereka memberikan cara yang lebih kejam, lebih kejam dengan cara yang halus. Betul, anak-anaknya untuk belajar membunuh, dibilang. Aduh. Oleh sebab itu saudara-saudara, ya, kalau kita sudah tahu apa yang tidak baik untuk dikonsumsi, lebih bagus tidak kita konsumsi. Kenapa? Ya, betul. Efeknya memang kayak seperti tadi, apa namanya? Sesuatu yang kita lihat hanya sebersit saja bisa membuat satu ide, sehingga apa yang walaupun setan tidak bisa membaca pikiran kita, dia kasih titik-titik-titik tertentu sehingga kita terarah kepada apa namanya? Kepada suatu hal tertentu. Oleh sebab itu kita harus mendasari diri kita lagi apa yang perlu kita lihat. Ya. Seperti yang di kitab Ayub kalau nggak salah ya, yang saya Mazmur atau Ayub, saya membuat perjanjian baru dengan mataku. Yes, betul. Kalau nggak salah itu Ayub 37, boleh kita cek dulu. Mungkin Ayub 30. Biar pemirsa juga bisa catat di Ayub 37 ayat 1. Kalau tidak salah mungkin coba kita tunjukkan. Oh ya. Oh bukan. Oke. 31 31 ayat 1. Ayub 31 ayat 31 ayat 1. Ayat 31 ayat 1. Oke, pemirsa bisa catat di tanah air bisa mencatat. Bahkan di zaman Ayub pun mereka tahu masalah-masalah dosa dari apa? Hati. Lihat bagaimana mata kita dibilang, mata kita, telinga kita, mulut kita pun Tuhan harus minta supaya kita latih. Kita bisa baca di Ibrani 5, kita bisa buka di situ Ibrani 5. Di sini jelas bahwa Tuhan menemplak kita untuk bagaimana kita ini harus apa? Bertumbuh dalam iman dan memiliki apa? Memiliki iman yang kuat. Ibrani 5 ayat berapa? Ibrani 5 ayat 13 dulu. Kita 13. Mulai Ibrani 5 ayat 13. Kita baca di sini sama-sama pemirsa di tanah air. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Dan ayat ke-14-nya kita bisa baca. Ini kita bisa lihat di sini. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Pemirsa, anak-anak Tuhan harusnya melatih mulut, melatih mata, melatih telinga kita supaya pikiran kita ini pun bisa bersih dari hal-hal duniawi yang kotor. Nah, bagaimana? Sedangkan sekarang itulah kenapa kalau kita melihat Yesus, kita belajar penyangkalan diri. Betul. Itu, Bang. Baik, ini untuk yang terakhir mungkin saya akan baca dari pasal 52 tentang kesetiaan pelajar. Lalu bisa dibaca juga di pasal 47 tentang pendidikan Kristen, tapi pasal 52 kesetiaan pelajar. Pelajar yang mengaku cinta kepada Allah, sehubungan dengan Harlem Shake yang dilakukan di sekolah-sekolah. Ya. Pelajar-pelajar tersebut, kalau mereka mengaku cinta kepada Allah, serta menurut kebenaran, harus mempunyai satu sifat pengendalian diri sendiri dan keteguhan dalam prinsip agama yang memperkenankan mereka itu berdiri tegak di tengah-tengah pencobaan dan bersaksi bagi Yesus baik dalam sekolah, baik dalam asrama, baik di mana saja mereka berada. Agama seharusnya jangan dipakai sebagai satu jubah saja dalam rumah Allah. Asas-asas agama harus menjadi tabiat hidup seluruhnya. Menjadi tabiat. Inilah yang terjadi apabila agama tersebut hanya di luar saja. Tidak mau melakukan pengendalian diri sehingga mengendalikan diri. Saya tidak mau melakukan kebodohan-kebodohan ini sesuai dengan Amsal tadi 29. Sehingga kebodohan-kebodohan yang lain, ini bagus nih kebodohan, lucu-lucu-lucu, udah diikutin. Akhirnya apa, tanpa disadari itu merupakan suatu dosa, saudara-saudara. Keinginan ya, Bang, ya. Jelas kalau kita lihat Yohanes 8:44, pemirsa.
Ini kalau saya bilang ini, kalau saya baca ayat ini menampar saya secara pribadi juga. Kalau saya masih punya keinginan-keinginan yang tidak ada hubungannya untuk memuliakan Tuhan, maka saya membaca ayat ini saya malu, pemirsa. Saya malu. Yohanes 8 yang apa? Iblis adalah bapakmu, pemirsa. Kalau kalian bergerak seperti itu, di mana Charlie juga tadi bilang itu adalah penyembahan, sebagian penyembahan terhadap iblis yang kita lakukan di luar dari apa, jubah keagamaan kita, which is yaitu kekristenan sejati atau pengikut Kristus. Siapa bapak kita, saudara-saudara? Ya, inilah mas. Jawabannya kalau memang kita hanya melakukan hal-hal dunia tersebut. Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu. Ya, sama seperti di gambar ini. Jadi pilihannya hanya ada dua. Di saat kita dihadapkan untuk menyembah berhala sama seperti orang di dunia, pilihannya hanya ada dua. Apakah kita akan menuruti untuk menyembah patung ini, melakukan kekonyolan seperti dunia, atau kita akan berdiri teguh sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka berdiri teguh atas apa yang mereka percaya. Ya, betul. Dikatakan juga ada satu kutipannya di sini dalam Ellen G. White, Testimoni jilid yang kelima. Di saat agama Kristus dipegang in contempt, di saat hukum-hukumnya ditinggalkan, harusnya then should our zeal, harusnya di dalam pikiran kita yang paling terdalam, di dalam semangat kita, ada semangat untuk tidak, untuk berdiri teguh nih, unflinching kan, to stand in defense, untuk mempertahankan kebenaran, dan kebenaran di saat kebanyakan orang meninggalkan kita, di saat orang-orang di dunia gak peduli sama kita, ah kamu ini gak nonton bola, ini aneh loh. Kita harus berdiri teguh. Jadi kalau dunia ke arah kanan, Tuhan di arah kiri, karena kita pilih sekarang itu, pemirsa. Iya, betul sekali. Dikatakan juga untuk berperang di dalam pertempuran, di mana pertempuran bagi Tuhan, di mana orang-orang pilihan Tuhan sangat sedikit sekali. Inilah tes bagi kita. Di dalam saat ini kita harus bergabung untuk mengatasi cowardice, apa? Ketakutan. Ya. Untuk loyal kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Ya. Aduh, kalau kita lihat lagi kalau kita memang membentengi diri kita, tidak mengerti apa yang perlu kita pertahankan, ya inilah yang akan terjadi. Inilah yang akan terjadi. Kita lihat orang-orang suka dengan itu, kita ikut. Kita lihat dunia bikin seperti itu, kita ikut. Kita lihat juga yang lain melakukan kesalahan yang sudah jelas-jelas melakukan dosa, kita ikut. Sama seperti dunia ya? Sama seperti dunia. Artinya dari gambar ini kita bisa bilang, kita lihat sejarah yang sudah dari zaman dulu terjadi. Yeah. Orang-orang yang mau menyembah Tuhan dengan sepenuh hati itu sangat sedikit sekali ya? Sangat sedikit sekali. Umat-umat yang betul-betul mau setia, kebanyakan akan seperti ini nih. Menunduk, akan, di saat disuruh menunduk semuanya menyembah ya, ke arah apa yang setan bawa. Aduh, misalnya tanah air, aduh, memang ini cukup prihatin. Tapi baiklah, kita sekarang selagi kita masih bisa hidup, berarti masih ada kasih Tuhan kepada kita untuk bertobat. Masih sekarang ada kesempatan, masih ada kesempatan kita harus hargai hidup kita. Kita setiap detik yang berjalan itu pun kita harus merenungkan Tuhan sekarang. Kenapa? Kalau kita lihat dari situasi ini, peristiwa tadi yang kita udah lihat secara research, dan juga lihat bagaimana Harlem itu sudah melanda dunia, dan semua anak-anak kita, bahkan saudara kita, bahkan seluruh negara pun sudah menirunya. Kalau ini dibilang, kalau dikatakan tadi tanda binatang itu, kalau orang yang masih mengharapkan dunia, gampang sekali menerima tanda binatang. Apalagi gambar seperti ini, pemirsa. Betul. Ini saja menjadi gambaran, sedangkan tanda binatang itu saja belum ditegakkan. Binatang itu belum ditegakkan, patung itu maksudnya Sandelo, belum ditegakkan, belum berdiri, belum itu terjadi aja kita sudah apa? Ada isu fenomena Harlem Shake, kita sudah apa? Ikut. Kita sudah ikut. Inilah membuktikan bagaimana kita lemah sekali terhadap setan. Itulah kita harus bertobat sekarang, pemirsa. Mari kita lihat Yesus. Kita lihat bagaimana penyangkalan dirinya, penurutannya dia kepada Bapa sampai mati, itu adalah jalan satu-satunya untuk kita apa? Bisa selamat. Kita harus punya karakter Yesus, pemirsa, supaya kita bisa masuk ke surga. Betul. Ini mungkin Anda nggak ngikutin Harlem Shake nih, tapi kalau ada HP baru di pasaran, oh saya harus punya nih.
kan? Ada tas baru di pasaran, oh saya harus ikut nih, tetangga bikin ini, oh saya tetangga, harus bikin. Tetangga punya TV 30 inci, saya harus bikin 80 inci. Atau layar tancap. Roh persaingan, roh persaingan. Biasa roh, Tuhan Yesus tidak punya roh persaingan. Justru mengasihi orang seperti dirinya sendiri, pemirsa. Amin. Betul, betul, itu betul. Yang ingin Tuhan lihat. Kalau kita melakukan itu, kita memuliakan Bapa. Amin. Kita memuliakan. Jika orang pun kalau melihat, kalau kita melakukan hal yang Yesus lakukan, maka dibilang di 1 Yohanes 2 ayat 6 jelas. Kita bisa baca di layar bagaimana pemirsa bisa lihat sendiri. Yang mengaku mengikut Yesus, baiklah kita lihat kembali, baca berulang-ulang ayat ini. Bahwa kalau kita mengaku mengikut Yesus, apakah ayat ini sudah tergenapi dalam kehidupan kita semua? Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, di dalam Yesus Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Waduh, apakah Kristus mungkin Harlem Shake goyang-goyang gila-gilaan buka baju goyang-goyang gak jelas? Di Alkitab tidak ada malaikat pun tertulis berjoget-joget untuk Tuhan. Dia cuma menyanyikan apa? Pujian kemuliaan bagi Raja. Gitu. Ya, ya. Ayat yang saya ingin bawakan kembali ya di Imamat 20 ayat 6, saudara-saudara. Imamat 20 Imamat 20 ayat, sorry, 20 ayat 26. Anda bisa buka Alkitab Anda di rumah. Ini saudara-saudara, ini ayat yang sebenarnya tidak ada pengertian lain. Hanya ini tujuan utamanya, dikatakan kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan kudus. Dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Pemirsa, jelas sekali Tuhan membenci dosa. Kalau kita masih mencintai dosa, berarti kita pun otomatis akan apa? Akan binasa dengan dosa itu. Tuhan akan mau datang, tapi sebelum dia datang ada namanya pemeteraian. Tuh. Bagaimana pemeteraian itu sama seperti, bagaimana barang ini bisa jadi milik saya kalau tidak dimeteraikan dulu? Barang itu harus apa? Kalau kita mau beli barang, Bro Charlie pernah lah mungkin beli barang apa saja, pemirsa juga bisa ya. Apa mau kita mau beli barang yang cacat, Bang? Nggak mau dong. Nggak mau, semua harus sempurna ya. Baru Duh. Saya kan bilang, oke, saya bayar. Yesus pun sudah membayar kita, walaupun kita ini sudah dari dosa dan hancur. Tapi Aduh. Dia mau membeli kita. Nah sekarang supaya kita diklaim, supaya bisa masuk ke dalam kerajaan surga, karakter dia pun harus kita pancarkan dengan bekerja sama dengan Roh Kudus. Ada satu ayat yang benar-benar hubungan dengan ayat ini, Bang, sebagai mungkin kita tutup ya. Okay. 2 Korintus 10 ayat 5. Inilah ayat yang bagaimana Tuhan tidak main-main dengan imajinasi dan pikiran kita. Itu yang harus pemirsa harus catat. Dan mungkin kalau kita lihat bahasa Indonesianya mungkin kurang kena, tapi enggak apa-apa, kita tunjukkan dulu bahasa Indonesianya, mungkin Bang Yosef bisa bacakan 2 Korintus 10 ayat 5. Tunggu ya. 2 Korintus 10 ayat 5. Bang Joseph bisa bacakan. 2 Korintus 10 ayat 5 dikatakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Nah, ini yang terakhirnya. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kepada Kristus. Coba pemirsa kalau bisa mungkin baca, mungkin Bang Jos bisa buka terjemahan King James Version-nya di situ di atas bisa lihat. Ya, karena terjemahan ke bahasa Indonesia-nya agak kurang kena, tapi saat baca bahasa King James-nya ini benar-benar kena sekali dan ini sangat serius. Bisa Bang mungkin bisa artikan langsung ke bahasa Indonesia-nya. Casting down imagination and every high things that exalted itself against the knowledge of God and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Artinya sangat beda kan Bang, tapi sangat, sangat. Tapi dalam mungkin bisa Bang artikan coba. Jadi casting down imagination ya kurang buang, lebih ya imajinasi kita. Buang imajinasi and every high segala things. Hal-hal tinggi yang meninggikan hal-hal yang tidak hal-hal tersebut yang maksudnya tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Meninggikan segala sesuatu yang di luar pengetahuan terhadap Tuhan atau tidak ada hubungannya dengan Yesus Tuhan. Pemirsa. Dan and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Dan membawa segala sesuatu hanya untuk atau merujuk menahan. Semua, menahan semuanya, menahan. Merujuk semua kepada Kristus. Apakah ini solusinya berarti ya? Ini solusinya. Ini adalah solusinya. Cuma jujur aja saya waktu melihat ini pemirsa, saya bergumul di otak saya ini. Kenapa? Saya sudah 29 tahun mengisi hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kerohanian, dengan firman Tuhan, dengan pengetahuan akan Yesus Kristus. Kenapa? Saat saya membaca firman Tuhan, enggak tahu udah berapa tahun yang lalu itu ada kayak lagu dunia yang masih waktu itu pernah saya dengar tiba-tiba muncul pemirsa. Oh ya? Iya, Bang. Itu menjadi masalah. Itulah mengapa kita tidak bisa lama-lama di tempat yang jelas-jelas tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Ternyata memang tertanam di kepala itu
Waduh, sangat-sangat lama efeknya. Betul juga pernah saya baca bahwa kerusakan otak itu permanen. Anak kecil dilarang nonton karena memang efek dari kerusakan otak itu adalah permanen. Dan itu terbukti pada kita-kita semua di sini. Kita juga dari background yang berbeda-beda, tetapi media merupakan ilah kita dulu satu-satu. Dan kita menyadari bahwa ini media dari komputer, dari televisi, mungkin dari musik, semuanya menjadi sesuatu yang merusakkan otak kami di sini secara permanen. Tapi kita mau datang ke kaki salib Yesus meminta pengampunan. Tuhan ampuni, tapi dengan kekurangan saya ini, saya mau bekerja untuk Tuhan. Bagaimana cara kita meninggalkan itu semua? Mulai bekerja untuk Tuhan. Tinggalkan itu semua, jangan hanya tinggalkan diam-diam, tapi mulai menyibukkan diri Anda pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bagaimana? Kalau sahabat kita ditebus untuk melayani. Mulailah melayani hari ini. Oh iya Bang, saya baru dapat nih. Gak apa-apa ya. Boleh gak nih Bang, kita tunjukin yang video bagaimana artis-artis Hollywood yang jelas agen-agen setan, mereka tahu dampak TV bagi anak-anak mereka. Gimana Bang? Untuk karena kita terakhir ya? Acara sudah mau tutup nih ya. Oke. Boleh gak Bang? Jadi boleh gak kita tunjukkan? Ya oke, gak lama ya. Pemirsa, ini bukti bagaimana mereka tahu efek media dan mereka bisa mengajar anak-anak mereka disiplin. Tapi bagaimana dengan kita yang mengakui ketuhanan dengan anak-anak kita, ini yang terjadi. Did you know that there are many celebrities who won't let their children watch television? Not even a minute of it? Madonna has made millions from her inappropriate behavior on screen. Wow. Yet she will not let her child watch TV. But how do you not? How do you not? A child is pleading for something. Because you have to, you have to have discipline. You have to teach them discipline. You have to show them who's in charge. If you give in to them every time, they're going to run your life. Come on, Larry. Isn't it hard not to, though? Truth. Especially when you get a little old. I don't mean 38 years old. Listen, I'll give in when she says she wants a piece of sugarless gum, okay? Then I'll say yes. But, you know, she can't watch TV, and, She can't watch TV? No. She won't be watching this interview. Why can't she watch? Because I don't want her to get addicted to it. Kids get addicted to it. They become mesmerized. No. There's no Barney in her life. No Barney? No. Desperate Housewives actress Felicity Huffman and movie star husband William H. Macy stated in an article written by DisneyFamily.com that they do not let their children watch television, period. In a 2002 press release for the movie Minority Report, mega movie star Tom Cruise stated that he didn't like his children to watch television. And director Steven Spielberg stated that he only lets his children watch 1 hour per week. Helen Hunt, who banked big bucks on the hit TV show Mad About You and various other movies, told David Letterman that she does not let her child watch television, ever. Tell me about your daughter. She's close to four, is that right? Three and a half? Four, something? Very soon, yeah. Yeah, do you have a big birthday plan for her? What do you do for the birthday? We keep it very minimal at our house. She's never seen TV or a movie ever yet. So I don't know what she thinks I do. So she doesn't, she's a strange people, put makeup on and I leave, type a little, talk to some guy, maybe. She's never seen you in any kind of TV. She's never seen any TV ever. Wow. So we will, we'll see, like, we'll drive by some picture of, you know, Nemo, and she'll say, oh, a fish. I'll say, it's Nemo. Right. What do you mean, Nemo? I'll say, well, it's Nemo. It's a fish. Mm. Well, they named him Nemo. They named every fish? Yeah. No, this very special fish got to have his name. See, now, you raise an interesting point here, because I admire the idea to protect the child from the onslaught of popular... People like you and me. Exactly. I'm no dummy. Exactly. Interesting choice of words. Ya, jadi pemirsa yang ada di rumah, kita sudah lihat tadi apa yang sudah dilakukan di luar sana. Serangan-serangan apa saja yang sudah dilakukan oleh setan melalui Harlem Shake sudah masuk ke dalam institusi pendidikan kita. Kita lihat juga bagaimana sebenarnya efek-efek media ke dalam otak kita, pilihan kita sekarang. Bagaimana kita mau untuk menyingkirkan itu semua, apakah kita mau menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, menjadi kudus seperti Tuhan itu kudus, sebab pada saat Tuhan nanti datang, sebentar lagi akan datang, apabila kita tidak disamai memiliki karakter sama dengan dia, jangan mengharapkan untuk selamat atau masuk ke dalam kerajaan surga.
Itu mungkin saja message atau pesan dari kami. Ada lagi Char, ada lagi Ir. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Tuhan memberkati. Pray for them. Oh iya, Maranatha. Tapi sebelumnya, mungkin Charlie mau berdoa untuk sebelum kita tutup acara ini. Kita doakan keluarga di tanah air, semua pemirsa, mungkin anak-anaknya kena dampak ini atau keluarga. Oke. Okay. Okay, kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan kami telah melihat video, mendengarkan berbagai artikel, membaca berbagai artikel. Kami melihat Tuhan bagaimana setan telah menyerang kami, menyerang keluarga kami, saudara-saudara kami Tuhan. Dari kegiatan-kegiatan yang tidak bermoral, yang tidak penting, yang membuat pikiran kami sibuk. Ya, mungkin ada anak-anak kami Tuhan, teman-teman kami, keluarga kami yang saat ini sedang kecanduan televisi. Kecanduan permainan game, atau kecanduan dengan hiburan-hiburan yang tidak seharusnya mereka konsumsi sebagai umat-umat-Mu yang setia. Tuhan tolong kami, tolong keluarga kami, tolong bangsa kami Tuhan, tolong lepaskan kami dari kecanduan ini. Kami rindu agar Engkau mau menuntun kami, agar kami dapat melakukan segala sesuatunya untuk kepujian bagi nama-Mu. Tapi kami sadar Tuhan, kami tidak dapat menjaga hati kami tetap bersih. Karena itu Tuhan, tolong ambillah pilihan dalam kehidupan kami, ambillah hati kami Tuhan, jaga itu agar tetap bersih. Tawan pikiran kami Tuhan di dalam Engkau, sehingga di dalam pikiran kami, kami hanya memikirkan akan kemuliaan nama-Mu Tuhan, dan bukan ketinggian hati kami atau keinginan kami pribadi. Tuhan, terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus Juru Selamat yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Beberapa jam lagi kita akan mengadakan acara Strata. Tapi sebelumnya kita akan menyaksikan beberapa buah video mungkin yang akan kita tampilkan melalui stasiun HCBN. Sampai jumpa sahabat depan untuk acara yang sama, tetapi berikutnya kita akan berjumpa kembali ke acara Strata. Ya. Tuhan memberkati. Maranatha.